Oke, okay, Assalamualaikum, selamat malam semuanya bagi yang baru dan Salam. bagi yang lama, selamat datang lagi semula, selamat berjumpa kembali. So, basically, nama kelas malam ini is Market Review. Market Review ni straightforward daripada namanya sudah kalau ada idea-nya tu, which is maksudnya itu mereview market daripada past-past setup dan setup-setup yang Fani akan carilah for next week. Tapi walau bagaimanapun, apa yang saya sampaikan malam ini cuma daripada pandangan saya sendiri. Dan semestinya pandangan saya ni orang dijanjikan bulan dan bintang lurus 100%. Okay, ini cuma based on my experience lah trading forex. So Fani boleh cari setup-setup yang terlepas dan yang akan jadi di hadapan, okay? So, ada poin-poin penting yang kita akan sampaikan malam ini, which is setiap hari apa kulihat lah, apa kulihat di market. So, biasanya, setiap hari aku akan buka chart, aku cuma lihat pada dua areas, okay? Dua areas saja. Semua orang pun pasti tahu ni, okay? Yang paling pertama is di atas and then di bawah. So antara dua zona ni, di atas tadi panggil apa? Dan malu-malu. Tadi supply di atas. Di atas ni sebagai resistance. Okay, kalau di resistance ni untuk tanya apa ni? Sell. Untuk tadi sell lah, okay. Di bawah sebagai apa? Support. Support. Okay, kalau di pasang support ni untuk tanya apa? Buy ah. Okay. So setiap kali Tani buka chart, Tani akan lihat di mana price ni. Okay? Contoh macam di sini ni. 18131 ni. Basically kuasan price ni di mana masa ni? Di kuasan mana kalau Tani lihat? So apa yang Tani nampak dalam chart, price ni di kuasan bawah-bawah. So ini dikira sebagai kuasan support. Okay? Ini Tani ambil idea lah untuk tonight punya kelas. Apa yang Tani lihat sekarang? Okay? So, tadi ada nampak kuasan support. Then sepanjang perjalanan price ni, kenapa ia boleh gugur? Kenapa boleh ia gugur? So, yang pertama, aku pasti orang akan lihat ni kuasan-kuasan seperti ni. Ini satu, ini dua, and then ini tiga. Okay? So, kalau boleh, tadi akan melihat chat tadi. Tadi pakai A, B, C, A, B, C. Okay? A, B, C. So, kiralah price ni di kuasan di atas sini ya. Ini our A, B and C. Okay, maksudnya Anita kuasan-kuasan penting yang Tani akan lihat. Adakah price satu akan membuat kenaikan ataupun penurunan? Okay. Kalau dalam market price macam mana ini membuat penurunan? Okay. Artinya price dalam keadaan apa? Momentum. Okay. CSM. Candlestick momentum. Ini sudah indication yang price satu ada kekuatan kepada seller. Okay. Boleh faham ah? So dalam ceritanya macam mana ni, kuasan support resistance ni ia pasti akan ada react and then pasti akan ada antara rejection ataupun apa? Break out. Okay. Dalam case chart dalam sini ni, apa yang tadi nampak sepanjang ni, price ni nak membuat breakout. Okay. Basically ia pecah ni daripada kuasan support and resistance-nya. Okay, so kelasnya senar pulang lah. Tapi ini just to get an idea dulu. Kenapa market ini, kebanyakan orang time to trade market sideways macam ni, handal ya. Buy sell. Tapi sudah keadaan market macam ini membuat penurunan apa drop pace, kecundang tiap. Apa masalahnya? Pasal ia nak melihat ke kiri ini. Ia cuma melihat base-base ini dia semestinya ya apa mengantul kuat. Kadang-kadang ya cuma jadikan kuasan tu nak. Tangga, okey. So arti yang tadi mesti boleh lihat dulu keadaan. Okey. So tadi berbalik kepada previous setup. Okey. We try to analysis yang sebelum-sebelumnya. Start daripada bila? Umur 2 minggu lepas. 3 minggu lepas ataupun minggu ini saja punya setup. Cuba apa kalau boleh pakaikan suara pasal aku dah nampak chat kamu. Boleh kah macam aku suara cerita tu
Boring juga jadi ya. Okay, kalau tadi lihat chat ni, okay. So basically, yang aku bagi tahu tu, ini depends on the zone. So number one, we'll try to find zone-zone buy ataupun zone-zone lah. So tadi ambil chat daripada sini saja. This part lah, this part half of the. So tadi lihat from the top, H4 ni memang lama lah sudah. I think last 2 weeks, 3 weeks ago dia sudah jalan lah. So we know that price. Ini lihat apa yang recently terjadilah to market. Okay? Okay, kita ni ambil di kawasan ni sekejap. Ini kawasan apa? Yang pernah belajar, yang orang lama-lama pasti tahu. Okay, support. Tapi ini ada spesifik namanya. Ada spesifik ni namanya this area. SBR. Salah satu orang panggil SBR. Ada orang panggil pernah masuk lah. Dia pernah masuk ke SPL sebelum ini. SSR ataupun significant lah. Significant. Okay, so significant. Apa artinya significant? Significant ni artinya banyak. Okay. Significant. The word significant tu mengatakan ya more than two lah. Okay. We take it as more than two. Kalau tadi lihat sini tadi banyak ni. Support. Sama baris dengan horizontal line ni. Horizontal line lah. So, dalam sini tadi tahu sudah ini adalah kawasan SNR yang kuat. Okay, yang kuat. So, kalau area macam mana ni, kena break, apa jadi? Pasti akan ada penyambungan, okay? Macam yang pertama tadi yang ku explain kamu, kalau tak area ini, okay, tani ambil sebagai area dua lah, A and then B ya. So basically A ni kawasan resistant and then B ni sebagai kawasan support. So memang orang kan suspect masuk sini jadi buy. Okay, jadi buy. Tapi kalau bagi yang sudah pernah belajar price action, memang yang akan membuy lah pasal keadaan market ni dalam keadaan momentum lah. Momentum. So another price approaching ni orang. Harapkan reject kosong support atau high risk. So reversal setup is always high risk lah. From your drop ni, your drop untuk your reverse ke membuy atau is very high risk. That's why usually trader yang berpengalaman, diorang dah akan terus masuk. Diorang akan tunggu reversal setup baru diorang masuk. So okay, saya sambung lagi semula. Okay, kawasan bawah ni is kawasan support. Ya, tadi tahu sudah kawasan support ni is significant support. Now, the next step, apa yang tadi perlu lihat is pergerakan market atau kan, the one I mentioned. Ni, market pace. Ini sudah kategori CSM. Tadi tidak akan melawan ni, candlestick momentum ni. Pasal candlestick momentum ni tadi tidak akan tahu di mana ia berhenti. Ini terkira ia pivot level kah? Apakah mesti ni orang unpredictable lah. Okay, dalam kes mana ni, tadi ada nampak ni lah. This is what we call BO. Apa BO? Apa maksudnya BO ni? Breakout. Breakout. BO means breakout. Breakout, okay? So, dengan adanya breakout ni, sudah menandakan price ni akan membuat perjalanan apa? Penurunan, okay? Pasal kalau tadi lihat, salah satunya SSR ni sudah di breakout. Tadi ada breakout. Then, tadi lihat. Price ada datang balik Anita yang tadi akan entry market. Okay? Boleh faham lah? So far clear ke tidak? Dengan this system. Yeah, clear. Okay. Clear, tuan. Okay, alhamdulillah. Clear. Now, okay. Tadi sudah jumpa this, ini salah satu movement yang bagus lah yang dapat tadi detect lah. Pasal significant area tu sudah kena pacahi. Memang price akan datang balik biasa. Tapi orang, selalunya orang ini sudah break, ini sudah pecah, ia akan lihat ke kiri, katanya ia cari support terhampir. Ada ni orang tadi ni, support ataupun demand yang terhampir. Okay, kalau tadi lihat sebelah kiri ni, okay, let's see, apa dah sebelah kiri ni.
Presenter line. Ah, ini yang breakout tadi kan? Breakout dia akan cari support yang terhampir. Contoh maybe this price lah kan ya, arah previous shoulder ni. Okay. Bayang mo, aku ko ano, mata-mata. Lagi pun macam kerasahan ko nga ni masih bo. Bagus-bagus ko. Pun nga lain juga, spray ya. Oh. Ambil rasanya. Okay. Okay, napek. Long. Tolong apa? Mute kan ah. So, okay, now. Now, daripada this area, Tani sudah jumpa di kawasan supportnya. Ada pula rejection atau tapi dia kuat. Ada rejection atau tapi dia kuat. Kenapa? Because yang aku mention berbalik semula, price dalam keadaan CSM ataupun candlestick momentum. Pergerakan yang kuat. Atau the direcommend lah masuk. Pasal Tani entry based on apa? Entry based on signal, yes, correct, signal. Ha, dalam market yang membuat pergerakan sepanjang ini, apa signal? Momentum. Momentum, okay. So, contoh mana-mana teknik pun kamu pakai, sama ceritanya. Durang akan mengajar kamu entry yang higher support. Durang membagitahu kamu entry based on signal. Kalau BBMA, apa signalnya? Candlestick momentum, candlestick arah ataupun candlestick arah kukuh. Boleh faham? Kalau SNR, SND. SNR lah. Signalnya apa? Breakout. Breakout. SND, apa namanya? Uptrend. Structure breaker. Okay, boleh faham ah? Nah, tu yang orang-orang lama kejawapan sudah tu. 1, 2, 3, 4. Tu tadi dah cover malam ni. Okay, tu tadi dah cover malam ni. Ini tadi cuma melihat saja zon-zon tu. Now, okay. Daripada ni, tadi sudah tahu entry based on signal. Sepanjang sini ni, apa signalnya? Signalnya yang ada orang jawab tadi, momentum. Kalau macam malam ni is momentum. CSM. Candlestick momentum ah. Momentum. Okay, dengan adanya momentum, Tani tunggu apa? Tani tunggu price? Reversal. Bukan reversal, price reverse ataupun retrace ataupun datang balik. Okay, kalau Tani lihat sini, our area untuk datang balik tu di mana? Salah satunya tadi yang Tani mention is kawasan SSR, significant support. Ataupun significant support resistance lah. Kalau Tani lihat view di sebelah belakang ni pun mesti ada apa ni orang SSR atau significant support resistance dalam horizontal line itu. Okay. Itu satu. Now, miss dia entry bila aku jumpahan lagi. Apa yang Tani nampak arah next structure je. Dalam sinilah. Orang lama tadi kejawapan sudah. QMC. QMC ataupun continuation, QML, ada yang panggil QMR, macam-macam lah. Namanya ni, barang ni memang bermacam-macam. Tapi, itu tu, lain guru, lain sebutannya. Okay, orang yang pernah belajar, ni nak orang akan lihat ni pattern ni apa. Aku panggil 1, 2. Quasimodo, 1, 2, 3, 4. Pasal ya, SOP-nya simple. 1, 2, 3, 4. Head and shoulder. Tani ada shoulder-nya, tani ada head-nya. Okay. So, mesti sebelah sini akan ada shoulder-nya lagi sekali. Okay. Kalau tani ada dalam chat sini ni, ni nak. Kawasan head and shoulder-nya. Shoulder, head. 1, 2, 3, 4. Okay. Sorry. Kalau untuk topik BBM aku dah terjawab tu. Tapi as we can see malam ni, Tani mau lihat zone-nya dulu. Zone is apa penting lah. Dah menong tak? Macam menong ni bunyi kan malam ni? Arah aku menong, Kim. Menong. Macam kau di luar, Kim. Pada main ni. Okay, ini okay enggak? Testing 1, 2, 3.
Nice. Okay. Ngam. Okay, alhamdulillah. So now ini sudah salah satu setup lah yang tadi jumpa yang previous apa dia orang previous market ah. Head and shoulder tu. So now kami lihat lagi apa jadi arah market selepas satu daripada maybe start bulan baru ni kami lihat arah price baru lah saja. Market time tu orang suspect apa akan membuat kenaikan start price di sini tu. Ini salah satunya. And then di bawah-bawah ni pun salah satunya. Ni orang time tu H1-nya apa setup reversal sudah. Ada harapan buy pasal di atas apa harga sini ni ada kenaikan atau kan. Tapi lihat apa jadi arah market. Nada yang mau apa dia mau memecahi daripada price ni. So, Tani akan cerita pasal itu. Now. Number one. Kenapa this price in the dapat break? Okay. Yang pertama, yang aku explain. Salah satunya, CSM ini adalah signal lah. Okay. Kalau Tani lihat price ini. Jangan terlihat ni lah. Tani go a bit lama lagi. Back apa ke belakang lagi harga Tani. Start harga ni, kenapa ia turun? Any reason why kenapa ia turun? Sedangkan price ni ada minat. Kenaikan buy yang kuat ni. Di belakang ada SSR Sarakem. Okay, ini cerita sikit. Yang pernah belajar barang ni pasti faham. Nina, Anina sebab lah. Price ni membuat kenaikan dalam keadaan apa? Compression. Yes, ini adalah yes. Ataupun nyorang price approaching ini bagus lah. Ini penting compression ni. Kenapa? Kalau setiap kali kenaikan yang membuat macam tangga ni, okay, nampak macam tangga tu kan? So basically kenaikannya tu yang aku explain tadi tangga ni, setiap tangga ni diambil-ambilnya. Ini adalah compression, okay? Compression ni artinya support and resistance yang diambil-ambilnya kawasan sini ni sudah clear, artinya orders di sana tu dah lagi ada. That's why the price ni apabila dia sampai ke kawasan-kawasan contohnya ini QML lah, and then tadi ada supply area dalam sini ni, that's why dia boleh drop kuat. Pasal apa? Area cuman ini yang aku explain tu, ya ordernya tu habis tu lah. Habis sudah akan ambil, dah lagi guna. Okay, boleh faham lah? Apa maksudnya compression ini? Okay, ada soalan? So we move forward. Kenapa price satu boleh break ni? Kenapa price satu nada keluar setup buy-nya? Sedangkan bawahan ni kuasa support yang bagus ni orang ah. So, ni tadi cerita. This is support area. Memang plan tadi untuk buy, okay? Buy. Tapi apa yang membuat buy tadi ni orang in the valid? Boleh buy tapi dah banyak perjalanannya. Kenapa? In the melimpasi swing high. Okay. Kalau Tani lihat price di kawasan sini sudah. Ni is high but here nada high baru. Okay. Itu salah satu tanda pertama. Kedua, yang tadi lihat, ini lurus peluang setupnya, 1, 2, 3, 4, okay? Nampaknya 1, 2, 3, 4. But apabila price datang kemari, arah area nombor 1 ini, dan dia pecah di nombor 4. Meaning, masih sama. No, new, higher, high. Artinya, kawasan resistance ini, ini dia dapat dipecahinya. Okay? Boleh faham lah? Unless the price ini, dia membuat, you know, kenaikan yang kuat. Apabila datang balik, baru boleh tani masuk buy lagi. Boleh faham ah? Ini sudah kategori apa ni? Resistennya sama baris banyak ni. Significant. Yes, significant. Nah, mana-mana time frame pun kamu lihat masih sama juga. This area ni supply ataupun resistant area ni indah ada no signal. Boleh faham ah?
Kan ni entry based on signal. Okay. Dan ni entry based on signal. Signalnya is breakout. Kalau tadi lihat sebelah sini, tadi ada signal apa? Momentum. Momentum. So dalam candle momentum ni, tadi ada apa ni? Re-entry. Re-entry, supply atau supply resistance. Okay, boleh faham ah? Basically, di mana mulanya ya guguran ni? Di sana tu. Di sana tu yang akan datang balik tu. Tapi bagi trader yang berpengalaman ataupun trader yang expert, dia nampak dalam sini ni ada candle. Ni lah, double maruah ni. Double maruah ni. Okay, double maruah is hidden base ah. Tapi tadi nemu apa cakapkan pasal untuk trader yang pengalaman ataupun trader yang sudah tahu barang ni. Ni more into trader yang baru-baru pasal diorang anda tahu apa akan dilihat dalam market. Malam ni tadi refresh. Okay, boleh nampak ni apa sebabnya price ni membuat guguran yang kuat ni. Daripada sini ni entry-nya dah sampai hari ni. Berapa tu? 5,000 pip. Masuk seringgit sudah berapa tu? 25,000 tu dia. Wow, ya. Berapa ribu? Jadi 55,000. Buhu. Kaya. That's why lah tadi mau entry based on signal. Kalau tadi lihat pun support ni pecah. Okay. Banyak reason tadi untuk entry kenapa more into seller daripada buyer. Macam ni SSR ni pecah. Okay. Nampak tu kan? Lepas tu pecah datang balik drop. Lepas tu pecah datang balik drop. Sebab tu tah zone-zone yang tadi lihat atau A, B, C. Tadi lihat apa dibuatnya. Adakah dia membuat rejection, breakout ke ya? Dalam kes sebenarnya ini, ya sepanjang ini is continuation. Unless tak dalam zone ini, karena nanti A, B, C ini ada price satu, let's say ini nah, yang membuat channel ini, and then ini nah, breakout. So, kalau breakout ni baru tata ini masuk untuk membuy. Okay. Salah apa? Antara salah satu zone ini sudah di break. Bagi trader yang lama, ini sudah jadi 1, 2, 3, 4. Boleh faham ah? Di sini tah. Jadi di sini retest area B tu kata. Apa? Dia retest area B baru masuk buy. Biasanya bawah B. Lihat dulu kepalanya arah nombor 1 ni. Daripada B ke nombor C atau sudah boleh masuk. B itu kira CB1 kah? CB1. C is okay. Initial break. So bagi Fibo trader, ani IB, ani CB1, ani CB2. Okay, Bim. Hey. Kalau nya lah membuat atur arah TF1, adakah ia boleh break arah H4 punya time frame? Maksudnya smaller time frame buat kerja macam mana? Ya, cuma tu lah. Okay. Pasal time frame now. Time frame. Kalau boleh pakai basar. Pasal apa? Zone-zone macam ini. Kadang-kadang ni, kosong kan, ada apa-apa kan? Okay. RH1 ada apa-apa. But yeah, always look to the left ataupun arah higher time frame. Higher time frame. Kenapa price ini boleh jadi cucuk atau cucuk bawah ni? Pasal ni, lihat kirinya. Apa tu? Ada base ataupun support yang sudah kena break kan, ni nampak mu best ni yang kumak ni, tapi dalam sini ni tinggal tarum. So that's why zone time frame basar ni penting. Time frame dalam ini cuma membuat kerajaan ni. Nah tu, time frame dalam ini membuat kerajaan ni. Itu kan? Sebelah kiri ni ada high low high lownya tu. Aku balik semula kosan high ni kan? Ini highnya. Okay, nampak tu yang candle ani lah. Maksud kau tu. Hai, lo. And then, ani, hai. So, kalau setup ani fail, it's automatically, ani sudah jadi QMTR. Aku pun dah mau explain lah, pasal ani, complicated. Basically, okay, QM ani kena break lah. QM tak respect, betul. QMTR, QM tidak respect.
So, ni maksudnya lah ha, but kalau tadi lihat zona ni tadi arah fresh area sini ni nah sudah jadi respect untuk continuation lah. Yes, yes. Itu pentingnya kawasan-kawasan sepanjang ini. But now, but masa ni, tani lihat ni, peras di kawasan, kawasan support sudah. Okay, ini pun next week lah ha. So, ini peras ni di kawasan support sudah. Apa we suspect from market tadi? So, now, tani lihat daripada trend ni. Salah satunya, apa yang tani perlu decide untuk next week trend. Okay, walaupun sini ada rejection buy tu, tapi sudah break. Now, this area sudah become our A area. So, whenever price datang sini, ini akan masuk sell. But now, since ia di kawasan support ini, kamu cari apa? Adakah patut kamu cari buy, apa dia cari sell di kawasan support? Dah, tunggu signal. Cari bila retracement. Unless dah kawasan support ini sudah kena break. Pasal apa? Breakout ani is signal. So ani boleh kamu sell. Tapi masa ni nada, ani sudah menampakkan ada rejection. Boleh faham? Rejection. Now. Mana satu ada rejectionnya, Kem? Ni, price satu nada close dalam area ni, ba. Okay. Kalau okay, cara kan tahu ya rejection. Nah, let lancat. Gamble dalam price ni, tapi ada yang close candle dalam ni, ada kan? So, this area ada possibility untuk reversal. Okay, boleh faham ah? Okay, now, dengan adanya barang ni, tani boleh identify. Tani buka, para daily tani tahu sudah ni zone support. Ada suara cakim. Cakim. Cuba panggil ana jemaah. Aba. Si jemaah boleh sambung. Emani apa sini? Kepala sama bahu. Double. Mana tes jemaah ni? Yes. Sambung jemaah. Sambung. Apa QM-nya? Kepala sama bahu. Bahu siapa? Bahunya. Hello. Sorry. Okay, mana Kem? Okay. Berapa itu tadi tu? Kalau kamu chat, aku dia baca tu guys lah. Sorry lah. Kalau boleh, on mic lah. That's why aku recommend untuk on mic lah tu. Bukan mic. Lagi bisa ya. Dia orang buat kelas ni macam cerita-cerita saja. Nah, ni lah. Berbalik semula kepada ni tadi. Start daripada daily kan, kataku ini area apa? So, di bawah ni is kawasan support. And then next step is what? Lihat arah. Lihat arah smaller time frame untuk apa kerajanya yang dibuat. Boleh faham ah? Now, number one. Apa yang tadi nampak sini ni, yang kumak ni? Candle apa? Take away ke? Bullish. Okay. Lukis lah. Ini ada candle, satu dah made sini. And then satu candle basar. Now, apa artinya candle? Candle? This candle. Apa namanya?
Gaping. Karena makan. So tadi nampak dah area ni ada kosong support daily tadi tu. Support daily ada setup ni sudah ingaf ni. Okey. Ani ingaf tadi dah. Okey, now dalam ingaf ni tadi nampak pasal tu melemah. Dan lagi ada kekuatan apa ni? Candlestick momentum. Kekuatan kan turun. Next, apa tadi buat lagi? Apa tadi punya decision? Now tadi tunggu dia punya signal. Tadi tunggu signal. Now dalam sini tadi sudah jumpa apa base ataupun market sideway tu. Setiap market sideway ni adalah base, okay? Setiap kali market sideway ni adalah base. Sebab tu tah kalau kamu lihat ni pasal tu keluar sikit ambil drop. Ini ada base lagi, ambilnya lagi drop. Sama macam mana ni? Kenapa ia boleh gugur balik semula ni? Ini nampak base, break, datang balik dan drop. Okay? Faham itu lah, area-area ni, kosong support resistance ni always depend on ni lah, candle yang sideway. Kalau datang balik boleh masuk. Now, dalam sini ni, apa yang tadi lihat, is market ini sudah membuat sideway ataupun kelemahannya. Now, dengan adanya kelemahan ini, tadi sudah boleh identify. Ini adalah kawasan base yang kuat. Apabila ada ni, yang pertama pergerakan ni is apa? Breakout ataupun signalnya. Tadi masuk ketika ya pullback. Datang balik untuk retest. Di sini tah tani akan membuy, okey? Boleh faham ah? Kalau yang naik ke atas, tapi kalau let's say tah pada satu ia buat base tapi cuma ni ah. Ya. Turun. Apa tani buat? Apa cerita tani tunggu dia balik ke atas untuk sell. Tani tunggu dia datang balik retest. Untuk tani sell, okay? Itu keadaan next week lah. Tapi obviously, ini adalah apa ni orang? Ini biji reject ini sudah major zone di kawasan daily. So of course pasal ni kuat lah pergerakannya. Even ia membuat kenaikan daripada daily ini sudah berapa ni? Tentu kat rejection ini saja sudah mencapai 190 pip. Sama teman-teman nangis sekali kalau ia mau hold buy lah. Okay. But hati-hati. Selepas education pertama yang aku bagi tahu tu, forex ini CP ini ataupun trend ini dia sudah mereka macahi. So, ani tetani tunggu ni untuk sampai kemarin ni. But still depends on this. Okay, boleh faham ah? Kalau price satu rejectnya sini memacahi di kuasa ini sekarang menyambung kenaikan. Boleh faham ah? Faham. So, jam menandakan 9.13. Tani berbalik semula kepada topik main tani malam ini is market review. Market review ni, macam yang aku explain awal-awal tadi, tani mencari setup arah PP tu. So kalau kamu ada request, kamu boleh tanya terus. Okay, ada yang kan kamu lihat malam ini? Ada EU kan? EU. Now, tani lihat Euro. EU ada potential buy kah? Soalan ni. Panjang daily ini cuba lihat. Perasaan ni gugur sejak. Euro USD ni sepanjang daily ni gugur sejak. Sama di sini tanya. Pasal ni SSA, ini support sudah kena break, ini kena break, ini kena break, ini kena break. Ini pun, base ini pun kena break. Cuba lihat tu, price tu. Selalu yang membuat ni lah. Macam tangga ni. So, tu setup continuation namanya sepanjang perjalanan boleh tadi detect. Now, tadi kan cari should we buy kindahnya, mainnya boleh buy kindah.
Ah, ada daily ni pun belum ada signal buy, belum ada ingga. Tapi boleh kerana ia terlampau jauh dan nampak sebelah kiri. Pakai tak time frame pasar. Weekly nampak sudah ni area strong support. Lah, pasal daripada bawah Hanitah yang membuat kenaikan. Nah, daripada apa bawah Hanitah ada kenaikan atau. So biasanya trader macam mana ni bah? Macam mana saya contoh? Harga paling tinggi ni. Daripada sini je start gugur kan? Dan ni based on high and low saja. But macam mana tanyakan trade price yang dalam keadaan semasa macam mana ni? Now, untuk Euro USD ni, kalau orang akan cakap boleh buy kan ya? Aku dah akan cakap taras boleh buy awalan ni. Masuk kawasan support, taras buy. Apa yang aku selalu tunggu? Dia kira mana-mana cara aku trade, aku dah akan selalu tunggu barang ni. Apa? Signal. Signal. Now, ini buka arah smaller time frame. Okay? Sama je, trade based on high and the low. Now, number one, ini kawasan high ni ataupun kawasan resistor ni, ada breakout ke belum? And then this kawasan low, ada breakout ke belum? Belum. Okay, now, that's very good question. Okay, barang macam mana ni, antara dua zona ni, back to SOP dan yang awal tadi. Ini ada zone 1, zone 2, zone 3. Price masa ini bermain di mana? Di kawasan ni lah. Dua zona ni saja. Belum ada. Belum ada signal ataupun breakout atau ah. So, patut kena tanya trade pair ni? Tak. Tak kan? Seboleh-bolehnya tanya tunggu dia. Ini tunggu ya, Nina. Breakout. Baru tandingkan cari buy. Ataupun kalau ia macam ni, then turun untuk cari sell. But so far kalau aku ignore sudah. Aku ignore Euro apa? Euro USD ni. Pasal dia terlampau jauh sudah. Betul. Kalau tadi lihat ni lah. Panjang perjalanannya naik ni. Pada atas ni. Turun itu. Ketinggalan lah. Bagi aku ketinggalan lah. Rugi aku kan trade ni barang ni. Kan dia cari setup bawah-bawah ni. Dia just syok. Saya jalan jauh sudah. Harap-harap dia akan reverse. Belum ada keluar setup. So kalau boleh Euro USD ni ignore lah. Unless lah. Kata-kata. At least lah. Apa? Di bawah ni ada membuat keluar setup breakout atau ah. Lagi sini belum ada macam. Selagi tu tak. Pasal ni masih lagi kan continuation sell. Pasal sini sudah breakout trend. And then ani ada momentum sell. Setiap kali momentum sell mesti ada re-entry untuk sell. So kalau kamu kan trade ada structure di atas sana. Untuk kamu trade structure di sini ni lagi selamat pasal sini ada mula-mula ya takut. So sini tidak ada signal CSM atau kalau kan di buy mana ada ni? Mana ada setup. So, jangan buang masalah untuk apa ni orang berharapkan ia daripada harga sini ni untuk naik cerita. Yeah. So, ini selamat ni. Kalau trade cuma ini selamat. Ini recommended lah. So, tadi trade biar based on tu dulu. Apa yang kena bagi oleh market. Macam dalam sini ni ada signal momentum ni. Momentum re-entry. Okay? Okay. Thank you. Jadi apa lagi? DJ Cam. Apa? DJ. GBP JPY ya. Now, GBP JPY. Ini lihat daripada high time frame juga. Kenapa boleh ia reject ni area ni? Okay, number one is kawasan. Apa ni kawasan ni? Jadi support. Sini ada support, sini ada resistance, sini ada support, sini ada support. So this is considered as SS. SSR. That's why ada rejection atau even arah price bawah ni ada demand tu kan. Now,
Kena tadi tahu di mana ni, pasal price ni lah. Rally best rally. So this is kalau price di atas sana, Anis sudah dipanggil di mana? Di mana? Tu kalau kan mau cari sekarang masa kelas SND basic. Okay, so Anis ada di mana ni bawah ni, candle merah ni. Rally best rally. Itu sudah one indication kenapa price itu boleh naik. Yang kedua, ini SSR. And then dalam sini ni ada ni. Ada apa ni? Momentum. Momentum. Setiap kali momentum mesti ada re-entry ni. Ingat ni, setiap kali ada momentum mesti ada re-entry. Anda, kalau kamu cari-cari mana-mana master ke, mana-mana sifu, price-price yang macam ni favorite ni. Momentum, macam ni momentum sell. Okay. Tu apa je orang favorite lah, favorite. Macam mana ni? Ini pun kategori momentum, CSM sell. Dalam CSM sell lah ni, tadi ada price ni. Puasan? Signifikan apa tu? Terima lah. SSR. SSR. Puasan support ni, ni orang signifikan. Paling selamat kalau kan trade barang ni apa? Should we sell ataupun should we buy? Sell. Sell. Okay, pasal sell ada yang punya signal, okay? Boleh faham ah? Ni, lihat ni. Ini ada A, ini ada B dah. Dan yang berdua zone saja. So, dalam sini ni, tadi sudah nampak ni pergerakan market. Cucuk-cucuk-cucuk-cucuk sini ni. So, we consider this area as significant support. Significant support. Okay, significant support. So, apa yang tadi tunggu pada saat ini untuk ia datang? Retest. Boleh faham ah? Retest. Apabila price datang balik sekarang, baru tetani akan cari sell untuk ia sampai ke kawasan. Kenapa aku ambil di sini? Why aku ambil this price? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. Anita QML ataupun previous low. Previous low. Macam lah namanya. And then barang ini boleh jadi apa? Continuation di daily. Pasal ni tadi ada 1, 2. And then tadi tunggu yang nombor 3. Apa ni orang? CK2 ni. Kalau siapa yang pernah belajar Bistra, pen ni cuma pandangan jauh lah untuk setup ini. Even last week aku ada apa tu? Explain kan about DJ ni, support group, kenapa ia boleh gugur atau ni lah. Kenapa price satu boleh gugur. Start daripada sini sudah. Aku ada share entry kan. Ni kawasan SSR ni satu. And then kawasan sini dua. And then kawasan sini pun ada share je. Why aku prefer to sell daripada buy atau. Now, ini lihat previous setup ini. Number one, ini ada jumpa ni significant support ini. Significant support ini sudah kena breakout atau leh CSM. Price datang balik pun dalam keadaan 1D, 2D and then 3D. That's why tah price compression macam ini ia akan drop. Siapa yang menggunakan trend bawah ini, ini apa? Even this one, dalam sini ada setup 1, 2, 3 dan 4. Lower low ni sudah kena patahi oleh lower low. That's why price 1 boleh drop daripada this area. Secondly, dalam sini ni juga ada orang panggil QMR. Tapi obviously this area sama je. 1, 2, 3, 4. Pasal ia masih membuat ni lah. Apa LL ni? LL means lower
lower. Low. Ha. Selagi yang membuat lower low, selagi atau tayar yang membuat penurunan. Same case macam sini. Kawasan low sini ni sudah ada lower low. Okay, boleh faham ah? Lower low. Ah, kawasan lower low ni. This area saja, lower low. Ha, ni ambil this marking ah, this price. Berapa tu? 16355. Now, ha, ni lihat. Yang aku beritahu ada daily tadi. Apa yang tadi cari? Kawasan SSR tu ah. Bawah ni SSR kan? 16 berapa? 156. Okay, 66 tadi. Around this price tu. Ah, around this price. This price, ada time frame dynamic pun sama. Jadi tanya. Kawasan SSR. That's why tah waiting for this setup lagi bagus daripada tandikan memajal entry di buy atau pasal sini yang ni orang bagus bah. Area sini ni support ni ada signal sudah. Signal CSM ni. So this is a good setup lah untuk cari sell lah. So far so clear kena untuk GBP JPY ni. Selagi itu dah cari re-entry sell. Pasal market masa ni pun kalau dia continuation sell. Low ni sudah kena break jadi lower low. So tadi lihat apa yang jadi sudah. Dan lagi perlu lihat ke belakangan jauh tu. Boleh faham ah? Allah. Okay, clear. Clear ah. Ini untuk long term lah. Biasa tadi trade ni pahami pula scalper and then intraday. Kalau intraday tu tunggu tah di kawasan ni orang yang lawa lah. Macam kalau akan men-sell, sell di kawasan sini. Paling bisa itu kan. Cari setup sell di kawasan sini. And then yang aku beritahu untuk long term nanti kalau tadi akan cari reversal, tunggulah kawasan kawasan bawah-bawah. Bawah-bawahnya ni kalau tadi lihat, macam di sini ni. Okay, tadi ada trend line ni. And then tadi ada QM level ni. Sini lah. Tadi akan cari buy nanti. Selagi itu, cari tas sell saja dulu. Untuk GBP-JPY clear lah. Ada next apa next pay lagi kamu kan lihat. So aku no more spend too much time on tonight class. Besok lah ada anak sekolah, orang start kerja. We try to maximize it until 10 o'clock lah. Ada yang komen kah untuk cari pay? So aku dah terbaca lagi. Sorry. Kalau banyak teks kamu. Oh, banyak nih. Mana tiap? GU ada, EG ada. USDJPY. Okay. USDJPY. Hold on. USDJPY. USDJPY pun sama macam DJ tu. Now, banyak orang cakap tema tu re-entry buy yang masa ada momentum buy. Now, USDJPY. Yang pertama, ini ada pasal ni kuasa resistant lah ha. Resistant ni pun yang dah pecah. That's why sell ni masih valid. And then secondly, kalau tak ambil body yang ni saja, ini sudah dikira sebagai QM level lah. QM level. Now, kenapa price ni boleh react? Tak ni cari daripada previous dan ke baru. Now, ini sudah tadi nampak. Ini adalah shouldernya, ini adalah kepalanya. That's why price ada react sini untuk membuat satu shoulder baru. Next step is tani lihat di kawasan bawah-bawah ni. Apa yang dipacahinya. Now, arah sini, this low sudah kena break jadi lower low. Lower low ni pun kena react pasal apa? Pasal ni lah, engulfing ni, engulfing candle ni. Sebelah sini ada engulfing tu. That's why tah, apa, zone tani ni penting. Kawasan A, kawasan B tadi ni, kawasan C tadi ni, penting apa tadi lihat. Macam tadi lihat ada kawasan B ni. Ha? Lupa tentu. Kawasan B ni, kenapa price boleh react? Sal, ni, kenapa boleh react? B ni belum pernah kena agak. Itu one of the reason why lah. Ha? And then, next zone will be zone C ni. Daripada sini tadi lihat, price ni ada membuat ni lah. Kenaikan sentangga ni. Setiap base ni ia ada reject. So, ni lihat ni sekarang. Selagi perasaan ni sekarang, kalau yang membuat macam tangga sepanjang kenaikan ni,
setiap kali kenaikannya ni. Macam tangga dia naiknya. Ini sudah kategori apa? CP. Apa arti CP? Compression. Compression. Kalau compression ni, datang lagi berbalik semula arah kuasan sini ni. Arah kuasan ni, previous shoulder ataupun SSR yang seterusnya. Jadi tunggu untuk kali cari sel. Sel cetakan ni bagi aku lawa lah untuk re-entry sel. Pasal tadi ada momentum sel ni kan, balah ni. Dia faham ah? Yang tadi lihat selalu, ada trend. Trend ni apabila ia sampai ke salah satu DP ataupun decision point, memang ia turun jauh. Okay, pasal ni CP, compression. Clear ke indah? Sorry bagi yang baru, maybe yang ramai yang belum tahu compression ni, tani cover lah next time. So untuk USDJPY, aku recommend untuk cari re-entry cell lah. Sama je ceritanya. Dia membuat setup ni semua di tempel-tempel besar. Yang ambil buy ni pun pasal ni lah, KM level lah ni juga. KM level ataupun 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Level 1 ni is our entry. But sepanjang ia membuat setup ni, kami sudah nampak price ni tinggal. Okay, ada signal yang untuk membuat penurunan untuk. Clear? USDJPY clear? Clear. Thank you, Cam. Yes, it's better to focus sell but because ia menunjukkan kelemahan sudah. Macam mana? Ani CSM buy. Okay, kenapa itu? Masih lagi menang. Ya, macam mana? Ada kenaikan ini. Kenaikan ini kuat ah, ataupun dikenali sebagai momentum. Kata ni lihat di dalam sini ni, ada kindah lagi kekuatan kenaikan ini. Ini ada kan? Market sudah sideways. Sideways ataupun orang BBB panggil MHB. Sunam. Tinggal tunggu setup saya lagi. Ada setup sini datang apakah baru tak masuk ni. Dan so far sini ni orang ada risk dan ni entry. Sanggup entry sini, sanggup entry sini. So seboleh-bolehnya cari sell lah bagiku. Because perasaan ni tunggunya pecah ni saja. Ini sudah menandakan yang dia lagi ada kekuatan buy tu. Tinggal dia bagi signal lah ni, salah satu signal, datang balik. Kalau gugur ni macam kuah ni. So dalam sini ni dia ada kuasan-kuasan yang signifikan untuk menahan harga kedatuhan untuk USDJPY. Okay, sama macam USDCHF tu. مانشستر سيتي مشاهدينا الكرام لم يعرف تام او فريق ويست هام لم يعرف تام الانتصار في اخر 12 مواجهه ضد مانشستر سيتي 13 خساره وتعادل اخر فوز وهذه كره جول ya hilang kekuatannya ni. Sebab tu baru tak boleh turun. Macam mana saya contoh? Ini saya akan mulai. Market turun. Market turun. Sepanjang market turun ni, adakah ia terus membuat macam ni ataupun ia membuat macam ni dulu? Ni. Ada kan? Ia membuat base atau macam mana saya ni, dah banyak lah. Sama ceritanya arah USD CHF ini. Naik dulu, kalau ada cuma ni, menyiring sikit, ada harapan turun. Kadang-kadang
ia menaik macam ni, sambung naik. So, itu pentingnya, kan dilihat. So, dalam sini ni, pasti ada setup. Clear? Clear, Cam. Next pay apa lagi? Cuba komen sikit. Aku melihat. EG, Euro GBP. Euro GBP. Ah. Euro GBP. Now, kami lihat. Kenapa perasaan dia boleh ada kenaikan yang kuat atau ah? Yang pertama, ini tadi panggil sebagai apa ni? Ada orang panggil trend, ada orang panggil compression lah. Tapi tadi ada ideanya, price ni ada trend yang sudah ya. Pak, cuba tolong tanya jawab. Okay, apa yang membuat trend ni? Panjang yang membuat trend ni. Dia sudah ada ni. Ada sudah breakout ataupun signal atau. Tadi tunggu apa lagi ni dalam cuman ini? Ah, tadi tunggu buy. Di mana kata ni kan buy? Itu soalannya. Dalam sini ni, dalam base ni pasti ada setup. Apa yang tadi cari? Ah, weekly lampu pasar. Tadi lihat arah maybe daily lah juga. Daily. Daily tadi sudah lihat. Indication pertama ia sudah buat high and then next one ia buat higher high. Even tadi lihat ni ah. Sini pun yang membuat apa ni? Ya, yeah, high baru lagi. Ah, high high baru kan. Apa artinya kalau ada high high? Apa ni high high? Signal. Mesti ia akan membuat kenaikan. Macam di sini. Low, ini ada ni low low. Adakah sebelah sini ni ada low low baru? Ada. Ada kan. Cuma berhenti sampai sini because low ni saja. Ah. Atu tak pentingnya ini lihat market structure tu. Okay, boleh faham ah? Ah, untuk EJ ni daily sudah ada indication yang membuat higher high ni. Tinggal tadi cari apa? Re-entry kan. Pasal ini kategori apa ni? CSM momentum. Buy. Kalau CSM buy pasti ada re-entry buy. Buy. Yang pertama ini mark. Ini zone A, ini zone B, di bawah ini zone C. Ini tadi dilihat dulu. Between A and B and C. Now, dalam sini. Patut tadi buy ke tidak? Tidak. Koyak. Okay. Okay. Payah ha? Okay. Di bawah sini. Patut tadi buy ke tidak? Tani cuma patut mark dulu. Okay, mark ni maksudnya tani marking si area tu. Tani berpandukan kepada time frame damit. Boleh faham? Time frame damit. Ha. Pasal apa time frame damit ni penting? Pasal smaller time frame wanita yang membuat kerajaan ni. Ha. Salah satunya tani akan ambil engulfing ni dulu. Engulfing area ni. Tani lihat ni nanti. Kalau price ni sekarang, macam yang aku selalu beritahu, ia membuat perjalanannya tu dalam keadaan ni. Naik turun, naik turun, naik turun. Ini valid untuk tani masuk buy. Okay? Tetapi, kalau price ni sekarang, memacahi dalam sini ni, ini patut tani sell. Untuk menyambung ke next
Son. But dalam sini ni, sepanjang yang membuat penurunan ni sekarang, saya bagi trend lagi. Kalau tak yang memacahi trend ni sekarang, baru tetap ni boleh masuk lagi buy. Clear? Pasal daripada weekly, tetap ni identify area ni tadi. Area kan di buy ni dalam kuasaan trend masih. Possible ke tidak? So, kalau kamu lihat ni, box ni tadi. Hampirkan dengan trend line ni. Oh, okay. So, ini boleh nanti jadinya sekarang. Ini sudah membagi tanda yang membuat kenaikan itu. Singan sini sekarang, harusnya menyambung naik. Itu salah satu possibility. Okay, kadang-kadang pas satu sampai ke dalam ini itu. Tapi meninggalkan jarum. Macam mana ni, Pak? Okay. Anis yang kamu lihat. Zone, Pak. Zona tu masih valid. Salah, Pak. Kalau di time frame besar, yang bagi jarum. Tapi ada semua time frame, body pulang tu. Sama macam mana ni? Kadang-kadang sampai sini saja. Sebab tu tak pentingnya tani lihat arah. Apa? Tani penting melihat arah apa? Smaller. Smaller time frame. Smaller time frame ni buat kerja. Smaller time frame ni buat kerja. Tani sudah nampak ni setup ni. Yang membuat trend ni. Kalau tak macam ni sekarang, bah. Masa cerita kalau akan membaik. Tapi kalau ia apa? Batang. Kan? Menjadi komen. Okay, berpandukan smaller time frame ni. Apa dibuatnya? Kalau ada macam ni, okay. Masuk buy. Kalau nada, cuma membagi apa tu momentum saja, naik sikit momentum, naik sikit momentum. Sampai sini momentum, close body lagi. Bah, boleh tak kamu sell tu? Ya? Yeah? Macam mana akan membuat trend line yang lurus? Okay. Trend line ni adalah support and resistance benar. Apa? Kekosongan chart. Jangan tanya trend line ni macam mana membuat ia valid. Trend line ni salah satunya ini resistant, ini support. Sama macam trend line. Ini resistant, ini support. Kalau ke bawah pun sama juga. Ini resistant, ini support. Setiap barang trend line, support dan resistant ini pasti tadi akan lihat daripada harga tu kan. Sama case macam dengan trend line ni. Okay. Macam mana akan memak trend line ni? Tani lihat ni kepalanya ni. Kepala lantainya ni, lantainya ni. Kalau ia lebih daripada satu ataupun dua ataupun tiga, artinya kuasa tani valid. Untuk tani mak jadi pada trend line. Sama macam di bawahnya. Kalau apa ni orang trend line tu cuma ni dia cani. Adakah trend line ni? Indah kan? Pasal ditarik pun ada bertamu. Ditarik macam ni pun ada bertamu. Kepalanya ni tadi lihat. Sama macam support resistance ni. Kepalanya. And then ekong ni ataupun lantainya ni. Okay? Kalau ni tadi mak. Macam mana? Adakah trend line ni? Sedangkan kepalanya satu jauh tu. Bukan kan? Kalau ni. Adakah trend line ni? Di bawah ni. Tapi trend line tu dari body ke shadow? Depends orang. Kalau apa ni, kalau orang memakai SND, biasanya akan ambil shadow dan body tu. Tapi majority saja dia ambil. Macam ni kan, walaupun ada terkeluar sikit, tapi masih dalam dia jauh 20 pip, 30 pip tu. Macam ni sama juga. Kata ni lihat daripada atas ni. Dia jauhnya dia lari. So ini masih consider as trend line. But aku faham pula ramai yang payahkan mendesain antara body ataupun shadow. Kalau payah baginya
boleh menggunakan cheat code. Cheat code-nya apa? Mana ya trader-trader lama ni yang pernah belajar cheat code? Pakai line chart. Nah, line chart lagi clear. Pakai line chart. Macam mana trend line, salah satunya event tarik ke bawah ni pun sampai juga. Dia jadi trend. Okay. Trend di bawah ni. Dia pakai juga. Mana yang banyak bertamu lah. Biasanya orang banyak bertamu je tu. Kata ni cuma tarik satu ni saja. Ni ada dangannya. Ni cuma kosong support saja. Itu pun dah berapa bisai. Macam mana kata ni lihat. Kosong support ni. Banyak tamunya kan? So, itu salah satu secret lah. Kalau kan mau mencari support resistance atau gunakan trend line. Macam mana? Ini sudah terjadi. Tinggal tunggu saja lagi. Nampak ah? Ini ada trend ni sudah. Okay ah? Okay, okay, faham. Okay, next one. Ada orang tanya macam mana pasang stop loss. Ada GBP USD lagi. Sekejap, GBP USD. Okay. GBP USD. Sepanjang ni tadi lihat masih lagi momentum sell. Kalau kan di zoom out pun terlalu jauh dan nampak. But possible lah cari buy. Selapak ni lah sebabnya. Okay. This area. Area apa ni? Kumak ni. QM. QM. Okay. Kalau bagi anda tahu QM dah berapa? Tadi sudah nampak bawah ni kawasan. So nampak support atau demand zone lah. Pasal dia paling bawah lah. Okay, boleh faham? Pasal yang ni paling bawah sekali. Now, dalam area ni, Tani cuma mark. Tani akan masuk taros. Pasal high risk. Even though setup reversal ni high risk and high reward, but still Tani berpandukan kepada apa? Signal. Apa? Signal. Berpandukan kepada lower time frame. Apa dia buatnya? Now, daily. Daily ni, tadi sudah nampak price ni sudah kena hinggap lah. Tapi hinggap dia tu belum ada mengatakan ni ada kekuatan kekuatan taros. Sejak tadi lihat arah smaller time frame. Smaller time frame, ini yang aku balik-balikkan bagi tahu. Ini saya contoh. CSM sell. And then tadi ada ni. Tadi ada price turun dan membuat kemarin. But dalam yang membuat sideway ni, adakah yang membuat breakout ke atas ataupun membuat breakout ke bawah? Ke bawah. Ada breakout ke bawah tu kan? Atau ni pun setupnya pun masih lagi setup sell atau. Sini ada 1, 2, 3 dan 4. Ini tadi tunggu tah perasaan ni rang. Naik ke kawasan nombor sini ni. But sementara nunggu tu, ini boleh buy juga. Anda terkira mula time frame price pun sudah membagi membagi apa ni? Signal. Ada signal kita dalam sendiri kalau kamu lihat. Ada. Ada kan? Now. Ni nah. Daripada momentum sell ni, kan kataku setiap kali ada pergerakan kuat atau mesti ada ni lah. Segway ni. Kalau nak ada, nak tanyakan dia tahu tu jalan dah. Kadang-kadang perasaan tu cuma ni, turun sikit, taruh sambung lagi. Kadang-kadang tu,
turun sambung lagi. Itu yang banyak orang kecundang lah sebenarnya. Dalam sini ni, ini sudah nampak press satu membuat pelahan kita. Dan yang tadi ada breakout atau breakout. Dalam sini ni pun ada retest sebenarnya. But untuk lagi selamat sekarang, biar tak ia berbalik semula ke dalam bawah-bawahan. So, di kosong bawah-bawahan atau kosong support. Ini mana masuk ada kosong resistant untuk entry. Ini masih je nunggu di kosong support. Boleh faham tak? Kenapa reasonnya tu? Sama je ceritanya. Price ni, apa pattern dia? Candlestick apa ni? Arah. Momentum. Momentum kan? Ha. Tanda momentum ni pun, ini momentum ni mesti ada re-entry-nya. Mustahil re-entry-nya dengan sini saja. Possible tak kekuasaan ni? Untuk yang membuat masuk, baru tak membuat kenaikan. Kenapa? Because kalau orang FIBO pun memakai ini CB1, di atas ini CB2. Ia akan tunggu ni kuasaan sini. Nanti ia akan masuk taruh sini. So, di kuasaan atas-atas ini masih lagi risk tinggi. Clear? Ya. Ya, tadi nak buang masa lagi kalau ada kan di check, beritahu saja. Untuk GBP USD ini, kalau masih kurang faham boleh tanya lagi. Jangan takut. Kenapa reason ku lebih baik men-sell sini ni? Sebab Ani sudah nampak tanda-tandanya tu, kekuatannya tu kepada sell juga. Kalau kan nunggu sampai kemarin ni batah ni. Ya tak, boleh juga ni buy-buy-nya. Itu pun berpandukan kuasaan juga, kuasaan yang bisa-bisai juga. Janganlah apa, nampak ya break ni sikit, sudah entry. Biar tunggu retest. Ingat SOP penting. SOP. Signal. Then re-entry. Okay. Biar ya jalan dulu. Jalan dulu. Ikut kemudian. Okay. Macam selan ni sudah pacah. Kalau datang balik sekarang, baru tani tunggu. Ini baru tani sell. Sama macam buy. Ya jalan dulu. Datang hari test, baru tadi masuk buy. Dia faham ada. Dia semestinya ia patah ini sudah, terus kamu masuk. Boleh, tapi mesti pandailah. Kadang-kadang ada orang entry sini, dalam otaknya, aku hold sampai sininya. Auto price itu sampai sini saja. Turun kemari. Baru tadi membuat kenaikan. Itu dia cuai lah. Kalau mau trade selamat, ikut ni SOP ni. Signal dulu, data retest, baru tak. Boleh faham ah? Faham tuan. Ada orang takut tu, mendampit. Faham. Kawan-kawannya sudah menghantar sini, bye-bye. Biru pun dah, hihi, kawan-kawannya TV ini. Ya indah, ikutlah yang entry. Ya indah, tuan-tuan datang ribas balik. Nangis. Di mana Grizzly yang makmara terkuset? Keting biru 200 lebih. Lebih 3 ringgit. Fiagol! Fiagol! Lipo lagi tuan. Trader kental tuan. Ada, lipo lagi. So kalau ada soalan, tadi mau habiskanlah jual kelas malam ini. Pasal almost pukul 10. Seorang kerajaan lagi yang nak sekolah. Ramai yang tahu tu, kalau profit boleh bawa make deal ke macam-macam. CB yang ni maksudnya candle break lah. CB candle break. Last one lah AUD USD
saya ada penampak chat yang tujuh tadi. Bagi yang miss satu, sorry. But kalau boleh, kamu simpan dalam group. Text saja kot. Aku bagikan kamu analisisnya. Nampak yang live lah. Yang malam ini last AUD USD ni saja. Mana AUD USD kot ni. AUD USD pun sama. Pergerakan USD pay semua sama. Dalam sini ni tadi nampak sudah. First area yang tadi akan mark is this one. Ni dulu. Kalau perform dari sini, sama je SOP-nya. Ini area QML ni. 1, 2, 3, 4. Ini adalah setup untuk buy. Set. Sell. Kenapa reason tu kenapa sell atau number one is because ni kena tangan pasal ni apa? Compression. Compression. Penting ah ni PA ni. PA ni penting pasal coaching. Ini setup ni lawan ni. But sementara yang apa? Kalau ara QM level tu nada supply zone kirakan nada base cemanakan entry tu. Okay, ada yang tanya ngam ni. Orang selalu katanya nada supply apa supply candle. Now, kalau kamu ni candle apa ni? Ada candle apa tu? Doji. Candle doji kan? Candle doji ni supply area ke bukan? Supply. Ini cuma zone saja. Tadi apa? Sebenarnya pasar belang ah. Kalau diikutkan orang SND, ini tu ambil nak. But since ada previous shadow ni, ambil saja dulu. Kadang-kadang walaupun ni jauh nada tangannya, barangan ni ada kena panggil hidden base. Hidden base. Di TF Damet Camp. Cuma Damet ni. Ini saja. Kena. Jadinya mau awas tak? Mau awas. Possible ikut setup technical tau. Okay, apa kamu nampak dalamnya? Security tu kali, tuan. Ini saja kumpak ni. Kendala apa ni? Hidden base. Double hidden maru. Base, kan? Double maru ataupun hidden base. Nah, masih juga anda je sampai ke kosan doji atau tadi. Masih juga arah previous shoulder je tuan ni. Sebelah kirinya ni masih lagi QM level tu. Ini QML tu kan. Ataupun 1, 2, 3, 4 tu. Masih lagi DM ni. Double maru. Ataupun hidden base. Sama baris. Sebab tu dah. Biar dia ambil zone tu besar. Ini first try kosan ini dulu. Pasti ada dangannya. Untuk orang sharp entry pulang saja ni bandar. Kan menggunakan teknik ini ni. So, Mansur, dia hendakkan taruh ambil H4 punya supply. Dia di filter-filternya lagi. Ya? Yeah. Masih je tu sama. Tadi mak arah apa tadi? H4 kata. H1 lah tu. H1 punya shadow tu. Sini kalau kamu boleh H1, kosong kan? Tapi arah M15 tu tadi ada hidden base tu. So, itulah. Apa komen tu untuk yang bertanya katanya nada SND punya area kamu patut check lagi ada smaller time frame ada dengannya ya yeah. Okay sini ni ni orang kan nunggu sila ni buruk patah ni akan sampai kemari bah dalam sini boleh tadi cari bye. Yang pertama ingaf. Kalau sudah ingaf artinya membuat kenaikan. Yang kedua tadi ada trend. Trend ini pun sama juga. Kenaikan macam tangga. Pasti ada dangan. Okay. Di sini ni kamu boleh buy. Sini ni boleh buy. Ini sudah kategori continuation. Continuation. Yang di sini ni tadi tunggu.
reversal. Tinggal kamu pilih saja, kamu menunggu reversal kah, menunggu continuation. But always lihat di mana zone price satu. Adakah di kawasan A, ada di kawasan B ini, ataupun di kawasan C ini. Selagi dalam kawasan apa, kawasan-kawasan area yang penting cuman ini, ini caritah untuk membuy balik atau untuk dia sampai ke kawasan reversal ini. Kata ni, okay. Jangannya sampai sini sudah jangan tak sell. Harapnya sini sudah jalan ni. Jangan berharap cerita. Lihat di mana price. Ada kawasan C, B ataupun A ni. Kalau di kawasan bawah-bawah, cari buy dulu. Kalau sudah di atas sana, jangan tadi riskan lagi untuk cari buy. Tadi sudah plan untuk cari sell. Okay, ah? Okay. Kalau untuk AU ini weekly jadi bawah-bawah sudah. Yang dicucuk ini pun kosong support atau. Untuk long term cari buy pula. But sementara cari buy itu setup yang kataku smaller time frame ini menceritakan sell. Depends lah dulu. Prefer to see lah high time frame ini. Breakout kinda daripada this area. Kalau break, terus buy. Kalau tidak, masih lagi akan mencari ini. Tunggu di bawah-bawah ini. Okay? Okay. So, that's all for tonight. Bagi yang miss out today, I think ada pulang to miss lah. Tadi ada support group atau kan? Kamu cakap saja apa kamu mau, aku lukiskan, then we can talk about it. Ini cerita apa itu dalam chat group. Okay, game. Ya. Yeah. Thank you, game. Okay, welcome. Thank you, okay. Thank you, thank you. Terima kasih. Sama-sama. Jangan jarang. Thank you, thank you, thank you. Terima kasih sharing ilmunya. Selamat Hari Raya bagi yang beraya.